Salah satu korban jembatan putus di Toraja Utara ditemukan. Proses evakuasi melewati medan yang cukup ekstrim dan berlangsung dramatis. Salah satu dari dua korban jembatan putus di Kecamatan Ritingalo, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dinyatakan hilang terseret arus sungai Maiti, ditemukan terjepit di selat batu dalam kondisi meninggal dunia. Namun proses evakuasi yang dilakukan personil gabungan TNI Polri dibantu warga berlangsung sangat dramatis. Hal ini lantaran lokasi tempat ditemukannya korban cukup terjal sehingga menyulitkan tim gabungan mengangkat jasad korban. Apalagi di sekitar lokasi banyak pohon-pohon dan semak belukar yang membuat tim evakuasi harus ekstra hati-hati. Setelah tiba di tempat yang lebih aman, korban kemudian diangkut menggunakan kendaraan roda 4 milik Polres Toraja Utara ke Puskesmas, di mana kerabat korban menunggu kedatangan jenazah. Sebelum jasad korban diturunkan dari mobil, sejumlah keluarga korban menangis histeris karena tak kuasa menahan kesedihan. Setelah diperiksa di Puskesmas Ritingalo, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, TNI Polri, aparatur pemerintah Lembang, tim SAR Palopo, BPBD, dan seluruh yang terlibat dalam pencarian keluarga mereka.